data akun kita yang udah lama bisa kita loginin lagi, save datanya bisa kita save lagi. Jadi kita login nggak perlu lagi namanya itu untuk ngabisin jatah login bulanan ya. Akun-akun lama kita bisa selamat, tinggal loginin pertama kali, loginin sekali doang, habis itu udah save datanya ya. Jangan lupa itu caranya guys ya. Oke, seperti itu aja. Halo semua, balik lagi sama gue Rian C, Silverman yang terus berjuang jadi Epic Man. Buat kalian semua yang nonton video ini, jangan lupa subscribe, jangan lupa like guys ya. Gue doakan yang subscribe dan like gampang dapat epic big time dan pemain yang mau, amin ya guys ya. Oke, akun lu jadi bagus, amin. Nah, di video kali ini banyak banget dari kalian yang juga bilang, "Bang, ini yang cloner kok nggak bisa, yang Root Explorer, yang Nuga clone belum bisa diupdate kan, biasanya bisa kan diupdate." Nah, cuma kan belum bisa. Nah, untuk yang kali ini gua ini belajar atau baca atau apa ya guys ya, lihat dari Suhu eFootball Ahmad Syarif, itu ada di Facebook. Kalian jangan lupa kunjungi Facebooknya. Kemudian kalian bisa lihat langsung dari sana, ditonton Ahmad Syarif, itu salah satu Suhu eFootball guys ya. Itu yang suka bongkar-bongkar itu gokil tuh Ahmad Syarif ya. Dan juga ada channelnya itu ReFootball ya, namanya ReFootball. Kalian kalau yang nyari, gue di video ini di deskripsi nggak akan naro untuk tempat downloadnya, gue nggak akan taro ya, karena gue pengen kalian kunjungi channelnya langsung ReFootball. Oke, ReFootball ya, nanti gue taro ya, kalian langsung aja ReFootball lihat aja di layar nih ya, jangan lupa dikunjungi untuk downloadnya. Dan juga ya, untuk cara downloadnya ada di deskripsi videonya dia. Oke, di video kali ini gue mau ngasih tahu tutorialnya aja, atau gue bikin penjelasannya aja guys ya. Jadi setelah kalian download atau unduh ya di foldernya itu, ya di folder downloadnya itu kalian ekstrak ya foldernya, nanti akan ada dua APK. Yang satu virtual backup, yang satu slim. Yang slim dan virtual backup ini tanpa di root ya, HP gue yang ini gak di root kok. Ini kita langsung install yang slim ya. Kita install yang slim ini sama yang virtual backup. Jadi dua-duanya kalian ini kalian install dua-duanya aplikasinya. Ya, slim dan virtual ini di install guys. Oke. Okay. Ini sebagai pengganti Root Explorer yang biasa kita pakai ya guys ya. Oke. Okay. Kemudian ini udah kayak gini ya. Jadi nanti kalian login juga enggak usah ngurangin jumlah login ya, enggak usah. Kan biasanya kita kalau misalnya nggak nge-clone kan gimana guys ya, biasanya kita kalau login itu ngurangin kan 10, 9, 8, 7 kan per bulan cuma 10 kali kan satu akun. Nah, ini nggak perlu kalian ngurangin. Oke, ini udah di gua install dua-duanya. Oke guys ya, setelah di install nih dua-duanya, kalian bisa lihat nih ya, ini yang gua puter-puter nih, yang oranye nih, yang slim nih, sama yang virtual backup nih, yang oranye dan juga yang hijau ini ya, tuh ya. Kita buka yang slim dulu ya, kita buka yang slim. Ini kita pilih never show again, kemudian kita oke aja. Di sini lihat di bawah tuh ada titik-titik 3 kan tuh, titik-titik 3 biji tuh kita klik. Kemudian kita pilih di situ, saya baca di bagian add clone apps. Di add clone app ini kita pilih aja EF. Tuh, eFootball ya, eFootball kita klik. Kemudian cari lagi satu lagi virtual, tulisnya virtual ya. Jadi eFootball dan virtual backup. Nah, ini virtual backup ya. Udah ada tuh bacaan dua tuh kan. Jadi ada eFootball dan virtual backup. Ini yang kotak tulisannya angka 2 ini kita klik ya. Kita klik nih. Tuh. Nah, terus ada pilihan nih 99121 ya, pilihnya 1. Klik oke. Nah, udah diklik oke ini, kita klik aja open ya. Nah, ini masuk ke eFootball ya guys ya. Ini masuk ke eFootball yang klonnya langsung gitu ya. Nanti pokoknya kalian nonton video ini terus dah, ini gue jelasin secara rinci ya. Ini adalah eFootball yang klonnya ya. Nah, ini udah kayak baru kan, kita disuruh isi negara ya. Ini eFootball yang klonnya nih teman-teman. Nah, ini kita pilih aja Indonesia. Pokoknya kalian masuk sampai ke dalam banget gitu, sampai jadi akun ya, sampai bikin akun gitu ya. Perhatiin baik-baik, nanti kalian gue ajarin cara backup, cara restore-nya. Gue lupa lagi grafisnya nggak gue setting dulu guys. Oke, pokoknya ya gitulah ya. Nah, ini pokoknya sampai di dalam ya guys, download dulu ya, kita unduh. Oke, lupa gue setting grafisnya. Jadi pokoknya sampai bikin akun baru ya. Terus nanti kalian cek kalian dapat siapa ya. Nanti gue gacha di bagian
Perancis sama gacha di bagian yang showtime gratisan itu gue bakal gacha ya guys ya. Jadi nanti kalian punya bayangan nih ya. Jadi kalau kalian pengen bikin akun polosan banyak atau pengen bikin akun timbunan banyak ya, misalnya lagi ada event gratisan kayak gini kan, kalian biasanya kan yang suka nimbun-nimbun akun kan banyak gitu kan, bikin akun timbunan. Nah ini gue jelasin dulu nih ya guys. Oke, anggap aja lah ya guys ya, ini anggap aja ini kan akun baru dong. Akun baru kan kita dapat gratisan, apa namanya, kita dapat gratisan yang Perancis sama Showtime ini. Gue lupa nyeting grafis guys ya, jadinya begini guys, serempet-rempet gini guys. Ini masih medium. Oke. Nah, di sini ya buat kalian semua nih. Ini kita ubah dulu biar enak. Oke. Nah. Oke, di sini ya guys ya, perhatiin baik-baik guys. Di sini kita ambil dulu ya di sini ya. Ini sebagai contoh aja nih, kalian yang suka bikin akun timbunan atau polosan lah gitu ya ibaratnya, kalian apalin ya, ini gue dapat siapa nih ya, sekali gacha ya, kita cek di sini, kita skip, kita dapat siapa guys, Bentakur ya, apalin guys, Bentakur. Sama satu lagi kita gacha yang di bagian Perancis, di sini kita dapetin si Bape. Oke, kita dapat Bape Prancis ya. Lumayan nih guys ya. Langsung dapat. Nah, ini dapat gini kita keluarin. Oke. Kita keluarin. Ya. Udah dikeluarin nih guys ya. Ya. Oh iya, satu lagi. Selain dua aplikasi ini nih yang Slim dan juga Virtual Backup, lu harus punya Zarchiver. Downloadnya di mana Bang? Play Store. Yang warna hijau ini ya. Zarchiver ya. Kalau Virtual Backup sama Slim downloadnya itu satu downloadan itu ya guys ya. Oke, kalau Zarchiver ini di Play Store. Oke. Untuk Slim dan Virtual Backup downloadnya di video yang tadi yang gue bilang itu ya guys, ReFootball itu ya. Dari videonya dia ya, di deskripsinya dia gitu ya. Jangan lupa di-subscribe dan di-like juga guys ya. Support kita sama user ReFootball harus saling support guys. Oke. Setelah itu dikeluarin tadi footballnya yang tadi dapat Bentakur sama Mbappe ya. Kita klik di bagian Slim Post ini yang aplikasi ini. Kemudian kita pilih Virtual Backup. Kemudian kita klik di bagian Backup. Kemudian pilih yang bawah. JP Konami PSAM. Nah, udah ada bacaan Backup N. Nah, ini kayak gini. Kalian langsung buka di bagian Zarchiver. Pilih Android. Pilih OBB. Pilih Foza GG. Nih ya. Apalin ya guys ya. Android, OBB, Ludai Foza titik GG. Scope. Storage, virtual backup, JP Konami PSAM, ya, file, save data, out, ya. Kalau kalian itu perlambat aja, kalau kalian bingung, apa bang bacanya perlambat aja ya. Kalian ulang juga apal kok ya. Ntar gue ulang lagi kok. Ini berkali-kali nih gue nih. Ini tadi yang kita dapat Bentakur sama ini guys ya, Bentakur sama si siapa tadi, Bentakur sama Mbappe ya. Kalian lihat ya, ini Bentakur sama Mbappe. Ini Bentakur sama Mbappe. Ibaratnya kalian mau nyimpen inilah. Ibaratnya kalian misalnya bikin akun polosan atau bikin akun timbunan, misalnya lagi ada event gratisan siapa gitu ya. Misalnya aja contoh ya, Showtime yang sekarang kalian misalnya dapat Bernardo Silva. Ini kalian tulis nih, baru kalian save Bernardo Silva gitu ya, titik dat gitu ya. Habis itu kalau udah kayak gini kalian potong, pindahin aja di mana kayak di sini ya, gue pindahin di sini asal jangan di dalam folder out. Nah ini ibaratnya ini kalau kalian suka bikin polosan, ibaratnya ini Showtime Bernardo Silva gitulah ya. Cuma kan tadi gue di video kali ini cuma ngasih contoh doang, gue dapat Bentakur Mbappe nih ya. Ini out udah kosong nih, folder outnya kosong nih guys ya. Kalau udah kosong kayak gini, kita misalnya mau bikin lagi nih polosan, mau bikin lagi akun timbunan, buka lagi di bagian virtual di bagian yang ini guys, di bagian yang Slim ini kita buka, kemudian kita di bagian eFootballnya klik yang lama, delete data, udah gitu ya, delete data aja guys ya. Habis itu kita buka lagi eFootballnya nih, ini udah bakal jadi akun baru gitu ya. Oke, ini kita delete data tadi ya, ini kosong nih guys, kita disuruh ngisi negara lagi guys ya. Jadi kita, nah ini nggak usah login lagi nanti guys ya. Untuk yang apa namanya, untuk yang misalnya yang tadi tuh Bentakur sama Mbappe ya,
kita nggak usah login lagi, klik email lagi gitu. Kalau buat masuk ke situ nggak usah login lagi, nggak ngurangin jumlah login bulanan gitulah ibaratnya. Oke, ini kita grafisnya kita ubah dulu ya guys ya. Ini dirubah dulu, kemudian kayak tadi lagi guys ya, bikin akun baru. Saya setuju di sini bikin akun baru. Oke, lanjutkan. Nah ini misalnya kalian udah bikin polosan, nanti gua save lagi nih. Untuk kalian jangan lupa untuk kunjungin di channelnya apa? Di channelnya si Refootball itu ya. Oke, ini lanjutkan mulai. Oke, ini kita close aja guys ya. Lanjutkan. Kita okein. Kemudian di sini kita close terus. Nah, ini kita ambil ya, guys. Nah, kita ambil. Ya, ibaratnya ini kayak apa ya? Aplikasi yang Nuga itu. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini kita dapat siapa? Kalau tadi kita dapat Bentakur, sekarang kita dapat siapa nih, guys? Oke, kita dapat transport. Oke. Di sini dapat transport sama si siapa nih? Kita buka lagi. Sekarang kita dapat Hernandez ya, transport sama Hernandez. Oke, kita keluarin. Keluarin ininya, kemudian kita buka lagi. Di virtual backup dibuka, kemudian kita backup, kita pilih yang bawah. Oke, balik ke Zar Server. Nah, outnya sekarang udah ada ya. Tadi kan kosong, kita pindahin yang Bentakur. Sekarang tadi kita dapat baru ini, kita dapat transport sama si siapa tadi, Hernandez. Ah, transport sama Hernandez, anggap aja lah ini kalian ini dapat yang Bernardo Silva lagi gitu, dapat kedua, atau kalian dapat Pedri nih, Shotan Pedri sekarang yang tadi Bernardo Silva ya kan, gitu kan. Nah, udah kayak gini kalian pindahin aja, potong aja. Oke. Nah, udah nih kayak gini nih ya. Kalau misalnya mau bikin akun baru lagi ya. Misalnya kalian mau bikin akun baru lagi, kalian delete aja nih, diklik yang nama, kemudian kalian delete data aja gitu ya. Tapi kalian misalnya pengen login yang Bentakur tadi, gimana caranya, Bang? Tinggal buka di bagian Zar Server. Ini yang Bentakur Mbappe, kalian potong lagi, pindahin ke folder out, paste di sini. Oke. Ini kita ubah nama Bentakur sama Mbappe-nya dihilangin. Oke. Nah, titik datnya ditempelin data titik dat, klik OK. Ini akun yang Bentakur dan juga Mbappe tadi ya. Bentakur dan Mbappe tadi. Oke. Ini Bentakur dan Mbappe tadi, guys. Oke, kita udah kayak gini nih. Buka yang oranye lagi, aplikasi yang tadi, kemudian kita virtual backup. Kita restore. Sekarang pilihnya restore ya, guys ya, karena kita mau buka. Nah, restore pilihnya yang bawah. Karena kita mau buka akun yang Bentakur sama Mbappe yang tadi kita dapetin. Nah, udah kayak gini, udah. Kalian buka lagi yang oranye, udah di restore tadi, buka di sini di eFootball-nya. Nah, ini kalian nggak perlu yang namanya untuk ini guys, untuk apa namanya ngurangin jumlah login bulanan. Nah, gitu ibaratnya guys ya. Oke, nah kita lihat di sini ya kan, kalau tadi kalau kita delete itu kan, kita itu berarti harus isi negara lagi gitu ya, isi bahasa Indonesia lagi ya kan. Nah, kalian lihat di sini, kita udah masuk ke akun yang Bentakur sama Mbappe ini pasti guys ya. Oke. Ini yang Bentakur sama Mbappe. Kan sebelumnya yang kita dapetin itu adalah si Hernandez sama si Rashford kan. Cuma ini pasti Bentakur sama Mbappe nih guys. Nah, klik aja lihat pemain gitu kan. Oke, di sini kita lihat tuh Mbappe dan Bentakur ya kan. Oke. Udah gitu doang guys ya. Keluarin. Misalnya kalian mau login yang tadi, kita rubah dulu namanya lagi guys. Di outnya, di folder out nih, kita rubah lagi namanya nih. Jadi Bentakur Mbappe. Mbappe lah gitu, Mbappe aja guys. Ini contoh doang nih video ya. Ini misalnya Mbappe, kita potong, balikin lagi ke sini ya.
Nah ini yang Rashford Hernandez, kalian mau lagi nih yang Rashford Hernandez, tinggal pindahin lagi ke order out yang Rashford Hernandez, terus namanya dirubah ya, namanya dirubah, Rashford sama Hernandeznya ilangin, tempelin data titik datanya ditempelin. Nah udah kayak gini, balik ke yang aplikasi Orange, virtual backup, restore, pilih eFootball tuh ya. Oke, restore. Pokoknya kalau mau buka akun pilihnya restore. Nah udah kayak gini, udah deh. Kalian tinggal buka eFootball lagi. Kalau tadi kita login, dapetin yang siapa namanya? Dapetin yang tadi kita login yang Mbappe, dan sekarang kita login yang Rashford. Gitu aja guys ya. Dan itu nggak usah ngurangin jumlah login kalian. Nah kita langsung aja ya. Sini. Oke. Apakah benar ini yang siapa namanya yang Rashford dan juga si Hernandez? Kita buka aja di sini. Kita langsung lihat ke taktik permainan. Kemudian kita buka di sini. Ya, ini yang Rashford dan Hernandez. Gitu guys, gampang kan? Ya, jadi seperti itu aja guys ya untuk caranya terbaru ya kayak gitu ya. Oke, nah kalau kita pindahin lagi, kita namain, jangan lupa dinamain guys, dirubah nama dulu nih di folder outnya, rubah nama nih tadi yang dapat transport. Nah ini contoh aja guys ya, tuh transport lah gitulah intinya, kita potong pindahin ke sini, dah outnya kosong. Oke sekarang kita bahas gimana caranya kalau kita mau login akun kita ya guys ya, akun yang sebelum-sebelumnya tuh, yang udah ya sebelum-sebelumnya yang biasa pakai Root Explorer, gimana loginnya. Kalau tadi kan kita bikin akun baru ya kan, sekarang login akun kita yang sebelumnya. Pertama gua saranin nih guys ya, kalian download Mint Browser ya, ini gua puter-puter nih, download di Playstore aja tuh, Mint Browser ya, Mint Browser. Kemudian kalian buka yang slim kalian tuh, yang aplikasi yang oranye itu. Kemudian seperti tadi ya, kalian klik di titik 3, kemudian add clone apps, kemudian habis itu cari Mint, di sini Mint Browser ya, klik, kemudian kita klik yang angka 1 nih, yang kotak 1, kemudian pilih 1, oke, habis itu kalian open aja gak apa-apa ya, lewati. Oke, habis itu mode malam mulai aja, habis itu kita keluarin main browsernya ya. Oh ya, sebelum kalian login di akun kalian yang lama itu, yang banyak, misalkan punya banyak akun timbunan tuh ya, kalian mau login, nah ini kita delete dulu ya, di sini kita delete data, jangan delete aplikasinya, delete data eFootballnya. Oke, ini kalian lihat ya, di sini out 0 ya, kosong ya, outnya kosong. Oke, nah di sini kita langsung aja buka eFootballnya teman-teman ya. Sekalian gue ini akunnya nih, ini akun lupa gue ada Epic Forlan apa Raul ya gitu guys ya, sekalian giveaway, lu yang duluan nonton silahkan dirubah aja nih, terserah lu mau rubah aja ya. Ini emailnya lah, rubah aja di Mwakate, gue rubah lagi, siapa cepat dia dapat dah itu. Ya karena akunnya juga nggak terlalu kepake juga. Oke, kita buka di sini browser eFootballnya kita buka ya. Ingat ya, min browsernya kalian add di aplikasi clone-nya dulu, add di yang aplikasi Orange tadi ya. Oke, kita klik oke aja di sini. Kemudian kita Indonesia, kemudian kita di sini. Oke, kita tunggu guys ya. Di sini kita ubah dulu ke grafis dulu deh guys, biar asik gitu kan, merubah grafis dulu. Oke. Di sini kemudian kita 60 fps. Kita klik kembali transfer data. Jadi biar kalau akun kalian ada banyak, akun timbunan kalian ada banyak yang udah pernah connect Konami ID itu ya, kalian login-loginin lagi di aplikasi cloning ini. Nanti jadi enggak usah sekali login, udah. Jadi selanjutnya enggak usah ngurangin jatah bulanan yang 10 biji itu 10, 9, 8 enggak usah lagi. Cuma pertama doang, loginin pertama di aplikasi clone ini. Habis itu nanti kalian tinggal ya gitu, tinggal rubah nama kayak tadi itu, .dat-nya itu dirubah. Oke, ini kita langsung aja data transfer. Ini diklik. Nah, dia otomatis gini, klik link Mint Browser yang atas. Nah, diklik. Nah, dia ntar kebuka nih ya. Diklik aja tidak. Oke. Nah, dia kebuka. Kemudian kita klik yang merah.
seperti biasa tinggal login, kemudian tempel di sini passwordnya gue kasih tahu nih. Makan 12345 tuh, login. Ya, ini minta kode OTP. OTP kode verifikasi. Kemudian kita refresh di MoKT, verifikasi kodenya 340244. 340244. Habis itu langsung next ya. Oke. Nah, ini otomatis masuk ke aplikasi eFootball yang ada di cloningannya. Jadi kan mungkin kalau gua enggak ngajarin ini kalian takutnya itu malah nabrak. Nah, dia otomatis login atau masuk ke aplikasi eFootball yang cloningannya, guys ya. Kalau gua enggak ngajarin ini takutnya kalian malah masuknya ke aplikasi yang ini, guys. Aplikasi yang yang originalnya, yang utamanya ya. Sedangkan kita butuhnya kan biar save datanya itu di aplikasi eFootball yang di dalam aplikasi cloningan yang oranye itu ya. Oke. Biar bisa save datanya kita save. Oke, nah ini akunnya ada siapa sih sebenarnya? Akun ini itu ada Epic siapa ya, guys ya? Akun ini ada Epic. Oh, ini Rek Jepang. Gua waktu itu iseng bikin akun Rek Jepang, teman-teman. ada Forlan tuh ya, ada Forlan, ada Mbappe 101. Ini silakan tuh emailnya yang tadi kalian mau ambil aja, guys ya. Forlan sama Mbappe ya, ingetin ya, ada Forlan dan Mbappe tuh ya. Kita terima semua di sini. Kita buka di sini. Kali aja gue dapat showtime kali aja gitu kan. Siapa tahu ya kan? Siapa tahu Hokai ya, enggak mungkin segitu, guys. Kalau sekali gacha tuh mustahil gitu kan dapat. Oke. Udah ya, tadi ada Forlan 102 sama Mbappe yang UCL tuh 101. Nah, setelah itu kita keluarin, ini juga browsernya keluarin aja. Nah, ini silakan diambil, yang mau ambil ambil tuh ya. Enggak gua ganti-ganti lagi. Kalau udah diganti ya otomatis kalian enggak bisa login lagi, Kak. Siapa cepat dia dapat tuh. Oke, habis itu ini kita keluarin aja Chrome-nya. Ya, habis itu jangan lupa di sini kan masih out-nya masih kosong dong, ya. Tuh. Kenapa masih kosong, Bang? Karena kalian belum backup, klik virtual backup, klik backup, pilih yang eFootball. Ya. Nah, backup ended berarti udah masuk di sini save data. Tuh, out-nya jadi udah ada. Ini adalah akun yang Forlan tadi, ya. Nih, kita ubah nama aja jadi Forlan. Forlan 102, Mbappe UCL 101. Udah klik OK, pindahin deh. Potong, taruh sini. Tuh ya. Habis itu kan nanti ini kalian ke aplikasi Orange lagi. Buka lagi aplikasi Orange-nya, kemudian habis itu kalian hapus delete dulu ya, kalau mau login delete data aja ya. Habis itu kalian nanti mau login akun kalian yang Konekonami ID yang lainnya gitu, kayak gitu terus caranya ya. Jadi seperti itu. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi kalau mau login akun kalian seperti itu. Jadi di sini udah kosong nih, ibaratnya gue buka ya. Dia nanti bakalan masukin negara karena kita nih bakalan masukin negara ya, guys ya. Ini bakalan masukin negara kita, guys ya. Karena tadi kita udah delete ya kan? Udah delete data. Nah, ini masukin negara ya. Nah, yang tadi akun yang Forlan tadi gimana, Bang? Caranya, Bang? Nah, akun yang Forlan tadi biar kita loginin ya, kita loginin, kita tinggal buka ini aja, tinggal buka apa sih nama aplikasi ini, Zarcipher. Buka Zarcipher, pindahin yang Forlan ini, potong, pindahin ke out, tempel di sini ya. Habis itu kalian ubah nama, habis itu Forlan 102 Mbappe-nya hilangin, potong, kemudian sampai dat dan kasih spasi, klik OK. Habisnya jangan lupa kalian untuk di virtual backupnya kalian restore ya. Kalau nggak di restore ya sama aja bohong, harus diklik restore karena kita mau loginin yang Forlan ya, seperti itu. Oke, kita klik kembali, kita buka lagi ini, buka eFootballnya. Nah, ini udah pasti nggak jadi masukin negara lagi, ibaratnya udah masuk tuh akun yang Forlan itu, Epic Forlan 102, karena tadi kita udah restore yang Forlan gitu ya. Jadi ingat ya guys, kalau kalian mau loginin akun-akun kalian yang sebelum-sebelumnya yang udah lama ya, yang udah pernah konekkan nama ID, caranya adalah kalian download Mint Browser di Play Store kalian, kemudian Mint Browsernya dimasukin ke aplikasi clone yang oranye itu ya, yang slim itu ya. Nah, tuh kan gak masukin
nggak masukin lagi kan, nggak masukin negara, nggak bikin akun baru kan. Tuh, kita tinggal login aja kayak gitu. Ingat, kalau abis loginin, klik backup. Ya, kalau abis kalau mau apa namanya login, klik restore. Ya, baru pertama loginin, klik backup biar kesimpan save datanya, ganti namanya. Oke, ini kita lihat ya, Forlan nih. Nah, itu ya, Forlan yang ini guys ya, sama Mbappe itu ya. Oke, jadi seperti itu. Kita keluarin. Oke. Habis itu kalian bisa lihat di sini, kita lihat ke Zarsiver ya. Tuh. Kita lihat ke Zarsiver tadi udah kita keluarin ya guys ya. Kita udah keluarin di sini. Nah, karena tadi kita udah pernah backup, jadi di sini masih ada. Habis itu kita ganti nama lagi. Ubah nama. Set. Yang Forlan tadi tempel. Forlan 102 Mbappe. Pindahkan, tempel aja di sini ya, outnya kosong, kalian tinggal login akun kalian yang sebelumnya, yang lain-lain lagi gitu ya. Sekali lagi, kalau mau ngebuka akun jangan lupa klik restore, kalau setelah login pertama kali jangan lupa klik backup ya. Kalau nggak di restore, kalau di sini nggak diklik restore ya nggak kebuka akunnya, kalau nggak diklik backup ya save datanya kagak kesimpan, paham ya teman-teman ya. Jadi gitu ya, kuncinya adalah min browser ini harus masuk di aplikasi Orange ini, Slim ini ya. Jadi pakai min browser, saran gue sih pakai min browser gitu ya. Oke, jadi itu ya guys ya. Kalian bisa lihat ya guys ya, luar biasa kan, gokil teman-teman ya. Jadi di sini kalian bisa lihat, nah ya, jadi di sini kalian bisa lihat bahwa data aplikasi kita ya, bahwa data ya, akun-akun kita yang sebelumnya kita yang udah lama ya, data akun kita yang udah lama bisa kita loginin lagi, save datanya bisa kita save lagi. Jadi kita login nggak perlu lagi namanya itu untuk ngabisin jatah login bulanan ya. Akun-akun lama kita bisa selamat, tinggal loginin pertama kali, loginin sekali doang, habis itu udah save datanya ya. Jangan lupa itu caranya ya guys ya. Oke, seperti itu aja. Jadi ya udah, seperti itu, jangan lupa kunjungi channel ReFootball-nya ya, dikunjungi channel ReFootball-nya, kemudian kalian juga jangan lupa untuk subscribe, kemudian jangan lupa di like juga videonya gitu teman-teman ya. Oke, dan yang mau unduh aplikasi ini ada di deskripsinya dia gitu ya. Kemudian ini juga gue belajar dari Facebooknya Suhu Kita Ahmad Syarif gitu, di Facebook kalian bisa kunjungin aja. Ya, jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye.